Assalamualaikum, halo selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 5 November 2020? Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh kebahagiaan, semakin hari semakin penuh dengan kedamaian, semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Manusia itu cerdas, manusia itu diciptakan Tuhan dengan kecerdasan. Saya, Anda, semua orang yang masih baru lahir itu sudah punya namanya kecerdasan. Sehingga ketika ada mengatakan manusia itu bodoh, sebetulnya itu kesalahan besar. Karena yang menciptakan kita, Tuhan yang Maha Baik adalah Zat yang Maha Cerdas. Pasti kita juga diberikan kecerdasan. Jadi, kalau Anda menghina manusia, Anda mencela manusia, sama saja Anda sedang menghina Tuhannya, sedang menghina yang menciptakannya, gitu kan? Betul sekali, sangat logis. Kalau Anda buat sesuatu lalu yang Anda buat itu dibilang jelek, berarti sebetulnya yang jelek adalah pembuatnya. Sama juga dengan ciptaannya, manusia, hewan, tumbuhan, semesta, dan semuanya. Kalau kita menganggap itu jelek, kalau kita menghina itu, berarti sama saja kita menghina yang membuatnya. Hati-hati. Mungkin tidak tersadari hal seperti itu, tapi banyak orang melakukan seperti itu. Hati-hati, oke? Karena apapun kondisinya, bagaimanapun ceritanya, Tuhan itu Maha Baik. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga kita harus berprasangka yang sangat baik kepada Tuhannya. Berprasangka yang betul-betul baik kepada Tuhan. Karena sesungguhnya itulah kunci kehidupan yang penuh kebaikan, penuh dengan kenikmatan, berprasangka baik kepada Tuhan. Oke, stop berprasangka jelek kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu Maha Baik. Tidak pantas kita mengatakan Tuhan yang menghinakan, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang menyiksa diri Anda, itu sangat-sangat tidak pantas. Karena sesungguhnya Tuhan itu Maha Baik. Semua kejadian di hidup Anda adalah hasil dari keinginan Anda sendiri, hasil dari pikiran Anda sendiri. Hari ini, tadi saya ada kelas MC online ke seorang yang sehari dia adalah tukang mebel, juga seorang ojek gitu ya, dari Bogor. Saya ingin menjelaskan bahwa yang belajar AMC bukan hanya dari golongan menengah ke atas, bukan hanya dari orang-orang yang memang sudah kaya. Karena ada banyak komentar yang mengatakan Musliman itu membantu orang yang sudah kaya, membantu orang yang sudah punya uang. Nah, ini salah. Buktinya banyak orang-orang AMC yang belajar AMC, dia dari orang biasa aja. Ada penjual cilok, ada penjahit biasa, ada juga tukang ojek, ada juga tukang mebel, ada juga pejabat juga ada juga pengusaha juga ada, dari berbagai kalangan. Sehingga itu apa ya, membantah bahwa AMC hanya untuk orang tertentu. Bukan, AMC untuk orang-orang yang memang mau menikmati hidup yang lebih baik. AMC dibuat orang-orang yang mau menggunakan fasilitas yang Tuhan berikan, yaitu apa? Pikiran. Tadi saja si Mas ini, dia sebelum belajar AMC dia sudah beli buku kitab satu-satu, dia sudah beli buku Alpha Telepati, dan dia sudah menerapkan. Tadi di akhir dia cerita bahwa saya sudah menerapkan apa yang Mas Firman ajarkan lewat YouTube, lewat buku-buku, dan dia akhirnya apa? Dia dapat proyek-proyek besar untuk mebelnya. Dia dapat proyek yang selama ini dia tidak pernah, itu bernilai puluhan juta hanya karena sudah membaca kitab satu-satu gitu. Dan dia juga sudah membaca buku 10 keajaiban pikiran. Dan tadi ketika dia belajar, dia merasa bahwa saya lengkap. Saya sudah paham betul ilmunya dan saya tahu apa yang salah kemarin-kemarin dan saya siap merubahnya. Karena kalau hanya baca buku, merasa ada yang kurang, merasa tidak bisa bertanya langsung ke Mas Firman. Tapi ketika saya sudah belajar ini, saya merasa ilmu saya sudah lengkap. Saya merasa
sudah memahami apa itu pikiran dan saya tahu apa yang salah di diri saya dan bisa merubahnya. Manusia harusnya seperti itu. Semua manusia. Anda manusia, saya manusia, sebelah Anda manusia, sebelah kiri Anda manusia, depan Anda manusia, sekitar Anda manusia. Secara fisik mungkin manusia. Secara penampilan mungkin manusia. Tapi secara hakikatnya mungkin bukan manusia atau belum manusia. Belum manusia. Secara fisik punya mata dua, tangan dua, kaki dua, sudah manusia. Tapi secara keseharian, secara hakikatnya belum manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang harus berpikir. Saya berpikir maka saya ada. Ini kalimat yang penuh banyak makna sebetulnya. Sebagian orang mengatakan itu salah. Salah mungkin karena Anda salah memahami. Tapi kalau Anda mau mentelaah lebih dalam itu betul. Artinya apa? Anda baru disebut ada kalau Anda berpikir. Kalau Anda menggunakan pikirannya. Ada artinya Anda disebut sebagai manusia. Tapi kalau Anda belum mau berpikir, Anda tidak mau berpikir, Anda belum disebut ada. Anda belum disebut sebagai manusia seutuhnya. Saya sering katakan banyak manusia sebagai mayat hidup. Kenapa? Dia berjalan tapi tidak tahu mau kemana. Dia berjalan tapi penuh kegelisahan. Dia berjalan tanpa tujuan. Dia berjalan seolah hanya tubuh saja yang berjalan. Tanpa menggunakan pikirannya. Tidak ada kreasi, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keinginan, tidak ada kesadaran sepenuhnya sebagai manusia. Lalu bagaimana hidupnya? Padahal di semua agama mengatakan manusia itu harus berpikir. Manusia menggunakan pikirannya. Nah, ini yang ingin saya sadarkan, ingin saya bawa di Cahaya Kehidupan, di semua buku-buku saya, buku 10 Keajaiban Pikiran, di situ saya mencoba mentelaah bahwa pikiran itu ajaib. Ada 10 keajaiban yang harusnya setiap orang alami. Kenapa? Kalau dia mau menggunakan pikirannya. Ada buku Alpha Telepati, di sini bagaimana pikiran itu bisa saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Ada juga buku yang tadi sudah saya jelaskan, saya sebutkan kitab satu-satu sugesti. Nah, lalu saya juga buat TMC. Kenapa? Karena disitulah saya ingin membangunkan kesadaran Anda, kesadaran kita semua bahwa sebagai manusia, ayo sadar, ayo bangun sebagai manusia. Anda manusia, anak Anda manusia, istri Anda manusia. Kalau Anda sebagai seorang kepala keluarga tidak sadar sebagai manusia, bagaimana anak Anda? Bagaimana istri Anda? Tentu sama dengan Anda. Makanya mulai dari Anda, mulai dari diri Anda untuk sadar, untuk bangun, untuk mau belajar bahwa inilah manusia. Ketika seorang kepala keluarga sudah sadar kesadarannya sebagai manusia dengan benar, maka dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, bisa mengajarkan kepada istrinya, sehingga keluarga itu bangun, keluarga itu bangkit, dan keluarga itu sadar sepenuhnya siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang berbeda, keluarga yang penuh dengan kebaikan, dan punya kekuatan besar untuk menciptakan semua impian-impiannya. Saatnya Anda berubah, saatnya semua manusia sadar siapa dirinya, sehingga tidak dibodohi oleh manusia yang lainnya. Selamat malam, selamat istirahat, salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.